Kita mengharapkan halo sahabat, baik lagi channel saya nih, channelnya sahabat binatang sahabat nih. Di sini burung saya lepas nih, burung hantu saya si Momo, posisinya ada di atas pohon sana, nggak terlihat tapi ada suaranya, lihat posisinya di sana. Jadi yang lainnya ada di sini nih, di sini ada, nah di sini si Momo nih, dia lepas naik ke atas pohon jambu kayaknya nih sahabat nih. Cuman posisinya di atas sih. Jadi coba kita panggil ya. Biasanya sih dia balik sahabat nih. Jadi kita coba panggil ya. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe nih. Oh, dia datang nih. Oh, ini dia datang nih. Ini dia. Akhirnya dia balik lagi nih sahabat nih. Jadi ini dua burung saya nih, ada tiga nih, ini baru dapat nih, satu yang masih kecil. Ini si Momo dan si Mehmet seperti biasa. Si Momo ini sudah nurut dari kecil sama si Mehmet nih, cuman tadi si Mehmet dirantai dan yang baru ini dirantai karena dia masih baru, jadi saya rantai. Dan si Momo ini saya tidak rantai karena rantainya cuma ada dua nih posisinya, jadi saya cuma rantai dua nih. Si Momo udah sangat merespon namanya sahabat nih, jadi kita coba ya. Akhirnya si Momo balik lagi ya nih, kita coba panggil Momo ya. Oh, dia udah respon lama. Ish, dia ke atas lagi. Kita panggil lagi nih. Di posisinya ada di atas sana, udah ketayam. Hey. Dia turun. Ini si Momo, dia lapar kayaknya, jadi dia pengen makan seperti biasa. Jadi daripada dia pada kabur-kaburan, kita masuk kandang. Oh, dia terbang lagi. Dia terbang lagi sahabat. Dia posisinya di atas, jauh di atas pohon, di atas rumah. Kenapa dia lepas di malam hari? Karena habitatnya dia di malam hari dan mencari makan di malam hari sahabat nih. Jadi kita coba panggil, posisinya ada di pohon di atas genteng tuh. Matanya merah. Jadi kita coba panggil. Oh, dia turun. Dia malah kesana sahabat. Nih, tuh matanya. Hei, dia jauh terbangnya sahabat. Kita coba panggil lagi ya.
Jadi posisi dia ada di pohon itu, loh, cagak dua. Kita panggil. Nah, dia terbang. Dia balik lagi sana. Nih, posisinya di atas kandang. Kandang kami lihat matanya merah tuh, menyala. Kita panggil lagi. Nah, biasanya dia terbangnya hinggap ke tanggerian sini nih. Di sini ada burung-burung, ada dua. Jadi kita panggil lagi. Ini dia nih si Momo. Dia nakal. Jadi kita masukkan kandang. Yang nakal kita masuk kandang. Masuk, Bu. Saya belum cari makan, biasanya saya cari makan untuk mereka di malam hari nih, sahabat nih. Saya biasanya cari makan belalang. Tiap malam saya cari belalang karena itu resiko buat kita yang mau melihara mereka, ya, sahabat. Karena mereka kita urus, jadi kita harus rawat dengan baik, sahabat. Nih. Momo, Memet, dan yang satu ini saya belum punya nama. Momo, Memet. Momo, Memet. Jadi saya belum kasih nama. Kira-kira nama apa yang bagus buat burung ini, ya, sahabat nih? Ini yang agak kecil ini. Neti lapar. Di Memet juga nih. Si Memet ukurannya lebih besar. Kenapa yang dirantai si Memet dan burung baru ini? Karena akhir-akhir ini si Memet agak nakal. Dia suka tidak merespon nama. Jadi sekarang si Memet agak-agak bandel, jadi saya sering rantai sama yang burung baru ini, belum terlalu respon nama dan belum saya kasih nama. Lihat. Sepertinya mereka udah mulai pengen berkeliaran di malam hari. Jadi kita Jadi kita mungkin masukkan kandang aja nih mereka berdua. Nah, oke sahabat, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, di like dan di share ya. Oke sahabat, terima kasih, salam sahabat.